Hai parents, minggu ini anak-anak belajar tentang The Savior. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Anda dapat membaca firman ini bersama dengan anak-anak. Berikut kami berikan panduan agar orang tua dapat ikut serta dalam pertumbuhan rohani anak. Let's discuss it. Yang pertama, minta anak menceritakan apa yang mereka pelajari dari ibadah kita minggu ini. Yang kedua, tanyakan kepada anak, apakah mereka pernah menunggu suatu hal yang mereka inginkan, tetapi mereka mendapatkannya dalam waktu yang cukup lama. Let's do it! Yang pertama, jelaskan kepada anak. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus ke dunia, semua orang pada menantikan kelahiran Sang Juru Selamat seperti yang dijanjikan sebelumnya. Setelah menunggu dengan waktu yang lama, kelahiran Sang Juru Selamat tergenapi, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, sebagai anak Tuhan, kita perlu memiliki iman percaya teguh bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Terkadang pasti tidak sesuai keinginan atau ekspektasi kita. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Jangan lupa parent mengakhiri diskusi dengan berdoa. Selamat berdiskusi parent.